above, then you took the crown of thorns. One final breath you breathe in, then you say, it is done, it is done. Letting go in your throne from heaven above, then you took the crown of thorns. One final breath you breathe in, then you say, it is done, it is done. Letting go in your throne from heaven above, then you took the crown of thorns. One final breath you breathe in, then you say, it is done, it is done. Tiada ternilai pengorbananmu, kau bangkit dan selamatkanku. Ku bersyukur karena salibmu, Yesus, engkau penebusku. Sungguh hanya dengan sendirian tanpa harapan, banyaknya persoalan di hidupku.
tapi kau datang dalam kebenaran, sinarkan cahaya dalam kegelapan, semua tak mustahil bagi orang yang percaya. Tapi kau datang dalam kebenaran, memberikan harapan dalam ketakpastian, semua tak mustahil bagi orang yang percaya. Satu kali aku berjalan dalam lembah kegelapan di hidupku. Shalom untuk semua jemaat Tuhan walau dimanapun Anda berada. Saya berharap Anda semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat sahaja. Untuk pengetahuan semua, kita akan terus beribadah secara talian sehingga situasi pandemik semakin pulih. Walaupun kita jarang berjumpa, saya menggalakkan kita untuk tetap berhubung di antara satu sama lain dan saling mendukung di dalam doa. Dan untuk memastikan Anda terus mengikuti aktiviti dan berita gereja, saya menggalakkan kita semua bergabung dalam kumpulan WhatsApp yang sedia ada dan juga melanggan ke saluran YouTube BIMDK seperti yang tertera di bawah. Sekali lagi, Shalom dan Tuhan memberkati. Shalom dan selamat berbakti kepada jemaat-jemaat BIM Bukit Kenada yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan penjagaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita sepanjang minggu ini. Kita ada saat ini semuanya adalah karena kasih Tuhan. Mari pada pagi ini kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada-Nya. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam sesi pujian dan penyembahan kita, saya akan menyampaikan buletin gereja untuk minggu yang mendatang ini, agar para jemaat akan senantiasa kemas kini dengan semua informasi gereja, walaupun pada saat ini kita tidak dapat hadir ke gereja seperti sedia kala. Untuk hari ini, yang memimpin kita dengan pujian dan penyembahan adalah Saudari Jenneth Jau, manakala yang akan membawa kita dengan firman Tuhan adalah Reverend Peter Pangeran Mutang. Untuk minggu hadapan, 27 hari bulan Jun 2021 pada pukul 8.15 pagi, yang akan memimpin kita dengan pujian dan penyembahan adalah Saudara Isrom Udau, dan yang akan membawa kita dengan firman Tuhan adalah Pastor Ramli Gawing. Kita masuk ke aktiviti gereja kita pada minggu yang akan datang ini. Untuk persekutuan doa malam Selasa bertarikh 22 hari bulan Jun pada pukul 8 sehingga pukul 10 malam, sesi ini akan dipimpin oleh Puan Jenneth Jau dan akan dikendalikan oleh Rekan Isrom Udang. Untuk pelayanan SYM, pelayanan kanak-kanak dan pelayanan wanita, sila rujuk kepada tayangan slide. Untuk notis dan informasi gereja, kepada jemaat BIMBK yang belum memiliki kad keanggotaan dan ingin memohon, Anda bolehlah berbuat demikian dengan menghubungi pejabat gereja di talian 085-413-437 atau boleh menghubungi mana-mana kerani pejabat pada waktu pejabat. Notis yang kedua, untuk pengurusan pertunangan dan perkawinan, dimaklumkan kepada semua jemaat BKBM, sekiranya ada mempunyai anak atau ahli keluarga yang akan bertunang atau berkawin, Anda diminta untuk berhubung dengan pejabat gereja terlebih dahulu sebelum menghubungi pastor kita.
Ini adalah karena ada beberapa perkara yang harus diuruskan dengan pejabat gereja sebelum berjumpa dengan pastor. Kerjasama semua jemaat amatlah dihargai. Untuk pengurusan kematian dan penguburan, setiap urusan berkaitan dengan perkara ini hendaklah diberitahu kepada pejabat pastor secepat mungkin agar pejabat gereja dapat membantu ahli keluarga untuk segala urusan selanjutnya. Kita masuk ke perkara-perkara doa. Perkara doa kita yang pertama adalah kita doakan terus untuk negara kita Malaysia. Doakan kepimpinan negara kita agar Tuhan menyatakan rencananya melalui pemimpin-pemimpin kita. Dan kita doakan juga agar kuasa dan kebenaran Tuhan akan dinyatakan di atas negara kita yang tercinta ini. Kita doakan juga seluruh pelayanan yang kebanyakannya dijalankan secara talian agar berjalan dengan baik dan mendapat sambutan dari jemaat-jemaat, dan mereka juga turut diberkati. Seterusnya kita doakan para pastor kita setiap masa agar mereka terus diberikan kekuatan, perlindungan, kesehatan yang baik, dan mereka dapat membuat persiapan dalam melayani jemaat dan juga dalam melakukan kegiatan harian mereka. Seterusnya kita juga ingatkan mereka yang memerlukan sokongan doa kita, baik mereka yang berada di hospital maupun mereka yang berada di rumah masing-masing dalam keadaan yang tidak sehat. Kita doakan nama-nama berikut: Elvisa Bilong, Philip Ngau, Brahim Raja, Ling Kajau, Wat Uchat, Eden Kalang, Ibau Lawing, Pamela Douglas, Keling Ngang, Dalang Ngang, Pastor Ubong, dan Skita Bala. Kita ingatkan mereka-mereka ini di dalam doa kita. Doa terakhir adalah kita doakan wang persembahan yang kita salurkan ke gereja kita, sama ada melalui e-banking ataupun yang dikumpulkan di dalam keluarga masing-masing dan diserahkan ke pejabat gereja. Doakan agar Tuhan menggunakan dana ini untuk digunakan untuk mengembangkan lagi pekerjaan Tuhan di gereja kita, bahkan di seluruh dunia. Maklumat berkenaan dengan akun gereja ada tertera seperti di screen. Sekian dulu buletin gereja kita untuk minggu ini. Untuk sebarang maklumat lanjut, jemaat boleh menghubungi pejabat gereja pada waktu pejabat. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Selaku salah seorang NJK SYM, saudara dan saudari, tinggal satu minggu saja lagi kita sudah hampir dengan sesi Bible Study Surat Roma yang kedua. Kamu orang excited kah excited? Bagi kamu orang yang sudah join sesi Bible Study kita yang pertama, pastikan Anda hadir pada sesi yang kedua, yaitu pada 26 Jun 2021 hari Sabtu ini. Bagi yang terlepas untuk mendaftar pada bulan lepas, tapi tergerak untuk join, pastikan Anda scan QR Code yang terdapat pada poster kita atau klik link Google Form pada poster Instagram dan isi form dengan lengkap. Ayo jemaat Tuhan, rebut peluang ini kerana Anda akan mendapat free e-book dari tim SAM, isi bil dan berpeluang mengulangi hadiah RM300 kepada salah seorang pemenang yang dalam sesi jawab quiz. Adakah Anda pemenang yang kami cari untuk sesi kali ini? Dengan ini, salam jumpa. Shalom, Jeremiah from KL here. I'd like to wish all fathers very happy Father's Day. We thank you for your hard work and sacrifice in your respective family. I'd like to thank my father, Dr. George, for being the superhero in our family. Thank him for leading us through thick and thin. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Dad. Love you.
Happy Father's Day, Dad. I love you. Hi, I'm Christine. I'm Ariel. And I'm Ruth. And to all the fathers out there, we wish you a happy Father's Day. And stay safe. Happy Father's Day, Papa. Happy Father's Day to Papa. Happy Father's Day, Sarah. We love you. Happy Father's Day, Daddy. Happy Father's Day, Daddy. And to all fathers in the whole wide world, God bless. Hi, Daddy. Happy Father's Day to you. God bless you and we love you. Shalom, Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Happy Father's Day to our awesome Daddy. We love you and God bless you, Daddy. Stay safe and stay home. Emmanuel. Hi everyone, my name is Crystal. Happy Father's Day to my daddy, to my teput, to my ato, to my uncles, and all of the fathers. Happy Father's Day, I love you all, bye! Shalom untuk semua jemaat Tuhan walau dimanapun Anda berada. Saya berharap Anda semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat sahaja. Untuk pengetahuan semua, kita akan terus beribadah secara talian sehingga situasi pandemik semakin pulih. Walaupun kita jarang berjumpa, saya menggalakkan kita untuk tetap berhubung di antara satu sama lain dan saling mendukung di dalam doa. Dan untuk memastikan Anda terus mengikuti aktiviti dan berita gereja, saya menggalakkan kita semua bergabung dalam kumpulan WhatsApp yang sedia ada dan juga melanggan ke saluran YouTube BIMDK seperti yang tertera di bawah. Sekali lagi, Shalom dan Tuhan memberkati. Shalom dan selamat berbakti kepada jemaat-jemaat BIM Bukit Kenada yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan penjagaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita sepanjang minggu ini. Kita ada saat ini semuanya adalah karena kasih Tuhan. Mari pada pagi ini kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada-Nya. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam sesi pujian dan penyembahan kita, saya akan menyampaikan buletin gereja untuk minggu yang mendatang ini, agar para jemaat akan senantiasa kemas kini dengan semua informasi gereja, walaupun pada saat ini kita tidak dapat hadir ke gereja seperti sedia kala. Untuk hari ini, yang memimpin kita dengan pujian penyembahan adalah Saudari Jenef Jau. Manakala yang akan membawa kita dengan firman Tuhan adalah Reverend Peter Pangeran Mutam. Untuk minggu hadapan, 27 hari bulan Jun 2021 pada pukul 8.15 pagi, yang akan memimpin kita dengan pujian dan penyembahan adalah Saudara Isro Mudau, dan yang akan membawa kita dengan firman Tuhan adalah Pastor Ramli Gawing. Kita masuk ke aktiviti gereja kita pada minggu yang akan datang ini. Untuk persekutuan doa malam Selasa bertarikh 22 hari bulan Jun pada pukul 8 sehingga pukul 10 malam, sesi ini akan dipimpin oleh Puan Jenef Jau dan akan dikendalikan oleh Dekan Isro Mudau. Untuk pelayanan SYM, pelayanan kanak-kanak dan pelayanan wanita, sila rujuk kepada tayangan slide. Untuk notis dan informasi gereja, kepada jemaat BIMBK yang belum memiliki kad keanggotaan dan ingin memohon, Anda bolehlah berbuat demikian dengan menghubungi pejabat gereja di talian 085-413-437 atau boleh menghubungi mana-mana kerani pejabat pada waktu pejabat. Notis yang kedua, untuk pengurusan pertunangan dan perkawinan, dimaklumkan kepada semua jemaat BKBM
Sekiranya ada mempunyai anak atau ahli keluarga yang akan bertunang atau berkawin, Anda diminta untuk berhubung dengan pejabat gereja terlebih dahulu sebelum menghubungi pastor kita. Ini adalah kerana ada beberapa perkara yang harus diuruskan dengan pejabat gereja sebelum berjumpa dengan pastor. Kerjasama semua jemaat amatlah dihargai. Untuk pengurusan kematian dan penguburan, setiap urusan berkaitan dengan perkara ini hendaklah diberitahu kepada pejabat pastor secepat mungkin agar pejabat gereja dapat membantu ahli keluarga untuk segala urusan selanjutnya. Kita masuk ke perkara-perkara doa. Perkara doa kita yang pertama adalah kita doakan terus untuk negara kita Malaysia. Doakan kepimpinan negara kita agar Tuhan menyatakan rencananya melalui pemimpin-pemimpin kita, dan kita doakan juga agar kuasa dan kebenaran Tuhan akan dinyatakan di atas negara kita yang tercinta ini. Kita doakan juga seluruh pelayanan yang kebanyakannya dijalankan secara talian agar berjalan dengan baik dan mendapat sambutan dari jemaat-jemaat, dan mereka juga turut diberkati. Seterusnya kita doakan para pastor kita setiap masa agar mereka terus diberikan kekuatan, perlindungan, kesehatan yang baik, dan mereka dapat membuat persiapan dalam melayani jemaat dan juga dalam melakukan kegiatan harian mereka. Seterusnya kita juga ingatkan mereka yang memerlukan sokongan doa kita, baik mereka yang berada di hospital maupun mereka yang berada di rumah masing-masing dalam keadaan yang tidak sehat. Kita doakan nama-nama berikut: Elvisa Bilong, Philip Ngau, Ibrahim Raja, Ling Kajau, Wat Ucat, Eden Kalang, Ibau Lawing, Pamela Douglas, Kelingang, Dalangang, Pastor Ubong, dan Skita Bala. Kita ingatkan mereka-mereka ini di dalam doa kita. Doa terakhir adalah kita doakan wang persembahan yang kita salurkan ke gereja kita, sama ada melalui e-banking ataupun yang dikumpulkan di dalam keluarga masing-masing dan diserahkan ke pejabat gereja. Doakan agar Tuhan menggunakan dana ini untuk digunakan untuk mengembangkan lagi pekerjaan Tuhan di gereja kita, bahkan di seluruh dunia. Maklumat berkenaan dengan akun gereja ada tertera seperti di screen. Sekian dulu buletin gereja kita untuk minggu ini. Untuk sebarang maklumat lanjut, jemaat boleh menghubungi pejabat gereja pada waktu pejabat. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Kemora excited ke excited? Bagi kamu orang yang sudah join sesi Bible study kita yang pertama, pastikan Anda hadir pada sesi yang kedua, yaitu pada 26 Jun 2021 hari Sabtu ini. Bagi yang terlepas untuk mendaftar pada bulan lepas tapi tergerak untuk join, pastikan Anda scan QR code yang terdapat pada poster kita atau klik link Google Form pada poster di SMM dan isi form dengan lengkap. Ayo jemaat Tuhan, rebut peluang ini kerana Anda akan mendapat free ebook dari tim SAM, e-sijil dan berpeluang memenangi hadiah 300 ringgit kepada salah seorang pemenang yang dalam sesi jawab quiz. Adakah Anda pemenang yang kami cari untuk sesi kali ini? Dengan ini, salam jumpa. Bye. Kita sama boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kembali.
Shalom, Jeremiah from KL here. I'd like to wish all fathers very happy Father's Day. We thank you for your hard work and sacrifice in your respective family. I'd like to thank my father, Dr. George, for being the superhero in our family. Thank him for leading us through thick and thin. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Dad. Love you. Happy Father's Day, Dad. I love you. Hi, I'm Christine. I'm Ariel. And I'm Ruth. And to all the fathers out there, we wish you a happy Father's Day. And stay safe. Bye. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Papa. Happy Father's Day to Papa. Stay, Daddy, and to all fathers in the whole wide world. God bless. Hi, Daddy. Happy Father's Day to you. God bless you, and we love you. Shalom, Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amen. Happy Father's Day to our awesome Daddy. We love you and God bless you, Daddy. Stay safe and stay home. Emmanuel. Hi everyone, my name is Crystal. Happy Father's Day to my Daddy, to my Teput, to my Ato, to my uncles, and all of the fathers. Happy Father's Day. I love you all. Bye. Shalom, selamat pagi, selamat hari Bapa kepada semua bapak-bapak dan juga kepada bapak kepada yang bakal menjadi bapak. Selamat hari Bapa kami ucapkan. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita sama-sama bergabung di dalam doa kita. Kita datang kepada Tuhan pada pagi ini sebelum kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Biarlah semuanya menjadi sesuatu yang indah yang kita persembahkan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Kami membawa kerinduan kami pada pagi ini ya Tuhan Yesus. Kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau beribadah kepada-Mu pada pagi ini. Tuhan, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada Tuhan, apapun keadaan kami, Tuhan ada, hadirat Tuhan ada bersama kami. Itu yang kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami, umat-Mu yang Engkau kasihi pada pagi ini Tuhan. Tuhan, kami menyembah-Mu. Tidak ada nama lain yang kami ingin sembah. Tidak ada nama lain yang kami ingin tinggikan selain daripada nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kekal. Tuhan, terimalah pujian penyembahan kami pada pagi ini Tuhan. Biarlah semuanya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dan perjalanan ibadah raya pada pagi ini ya Tuhan, Engkau yang menyertai dari permulaan, pertengahan sehingga berakhirnya ibadah kami pada pagi ini. Biar nama Tuhan yang dipuji dan disembah dan yang ditinggikan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Amin. Mari kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik, yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sekali lagi kita sama-sama membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembah korban syukur yang terbaik Tuhan, yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, Engkau baik. Selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan sebab Tuhan itu baik. Amen. Haleluya.
Mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang penuh bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan tahu hati. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari sekali lagi. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka, bersuka di hadiratnya, nyanyi sesarkan agung namanya. Puji dia, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang. Haleluya. Naikkan pujian. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik. Tuhan baik. Amen, amen Tuhan. Selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Anugerah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amen. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih Tuhan kepada kita. Haleluya. Setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yes, ajaib perbuatanmu, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu, takkan berhenti kami memujimu Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan,
setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Hati kami bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, haleluya. Mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhentiku memuji namamu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan, hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kasih setiamu besar bagi kami. Anugerah-Mu sangat besar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih karena berkat-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Mari sekali lagi kita katakan bahwa Tuhan Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Bapa, Engkau sungguh Tuhan. Ku berterima kasih.
kasih atas berkat-Mu. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi baru. Kau sangat baik Tuhan. Syukur kita kepada Tuhan. Naikkan syukurku. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang tak habis-habisnya berkat-Mu bagi kami Tuhan. Panjang hidup kami. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar kasih-Mu Tuhan. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar kasih-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, Engkau baik. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami ingin mengangkatkan pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu ada bersama kami.
Engkau ada bagi kami Tuhan. Engkau tidak akan biarkan kami sendiri. Kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu sangat sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Selalu ada bagi kami, haleluya. Engkau tidak akan biarkan kami sendiri, Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima bagimu, bukan karena kebaikanku, telah memulihkan aku Tuhan, pulihkan aku, dan Engkau telah melayakkan kami untuk memanggil-Mu Bapa. Haleluya. Bapa yang kekal,
kita katakan kepada Tuhan, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari ku mendapatkan ku ketuk pintumu dan kau bukakan sebab kau Bapa yang kami pinta Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kau beri yang ku pinta. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberi, mendengar doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan saat kami mencarimu, saat kami mengetuk pintumu Tuhan, Engkau membukakan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau tidak akan membiarkan kami melangkah sendiri Tuhan, karena Engkau selalu ada bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa yang kekal, sebab kau Bapa, sebab kau Bapaku, Bapa yang kekal. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa, Engkau adalah Bapa yang indah, Bapa yang kami sembah, Bapa yang menciptakan kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah Bapa. Pada hari ini kami masih hidup. Kami dapat bergerak dan kami ada tenaga untuk memulia dan menyembah Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan diri kami kepada-Mu dan biar Tuhan menggunakan, memakai hidup kami ini supaya menjadi saksi-saksi bagi orang yang belum percaya. Kiranya Tuhan, Engkau menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Kami tahu bahwa dalam lockdown ini kami tidak dapat keluar dari rumah beribadah di gereja ini secara physical, tetapi ya Tuhan, melalui siaran ini kami dapat bersatu dan kami dapat menyembah Engkau dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kebaktian kami pada hari ini. Kami berdoa dan menyerahkan masa-masa yang sisa ini, masa untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi yang lemah, Tuhan kuatkan. Bagi yang tidak ada harapan, Tuhan memberi harapan bagi mereka pada saat ini. Ya Tuhan, kami mengaku Engkau adalah
Allah yang benar, Allah yang luar biasa. Terpuji dan muliakan namamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, saudara dan saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini adalah hari Ahad, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini juga adalah hari yang dikhususkan bagi bapak-bapak. Jadi pada hari ini atau pagi ini, saya akan membawa firman Tuhan yang ada kaitan dengan Bapak-Bapak atau Hari Bapak, Father's Day. Minggu ini kita akan mengkhususkan bagi Bapak-Bapak dan minggu depan kita ada jadwal juga yaitu untuk Ibu dan Bapak. Jadi pada pagi ini saya membawa kita dengan firman Tuhan yang berjudul atau yang bertema menjadi seorang bapa yang baik, menjadi seorang bapa yang baik. Dan ini yang kita akan lihat bagaimana kita menjadi seorang bapa yang baik yang kita landaskan dengan firman Tuhan yang diambil dari Ayub pasal 1 atau bab 1 ayat 1 sampai 5. Untuk ini, mari kita membaca 5 ayat dari Ayub pasal pertama ini yang berkata demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ada seorang peguam muda yang sudah berjaya mengatakan, pemberian yang paling besar saya terima pada satu hari Krismas, di mana bapak saya menghadiahkan saya sebuah kotak kecil, dan di dalam kotak kecil itu ada catatan yang berkata demikian. Anak, pada tahun ini,
saya akan memberi 365 jam. Satu jam setiap hari setelah makan malam untuk kamu. Itu adalah masa khusus untuk kamu. Kita akan bercakap dengan apa yang kamu mau bercakap. Kita akan pergi ke mana tempat kamu mau pergi. Dan kita akan bermain bersama-sama. Semua itu, jam itu adalah milik kamu. Bapa saya tidak hanya memegang janjinya, kata peguam muda yang berhasil ini, tetapi setiap tahun dia memperbarui janjinya ini. Dan itulah pemberian yang paling besar, pemberian yang paling besar yang saya pernah terima di dalam kehidupan saya. Dan dia mengatakan, saya ini adalah hasil dari masa atau jam yang dia berikan itu. Bapak-bapak, seringkali kita gagal ya. Seringkali kita gagal. Gagal dalam tanggung jawab kita, gagal dalam sifat atau kelakuan kita, apalagi gagal dalam janji-janji kita dengan anak-anak kita atau keluarga-keluarga kita. Seperti peguam muda ini, dia berjaya karena bapaknya memberi masa tanpa gagal untuk memenuhi janjinya bagi anaknya. Itu sebabnya dia berjaya, dan itu adalah harganya memberi masa bagi anak-anak kita. Ya, saudara, dapatkah, mungkin kita bertanya, dapatkah seseorang menjadi bapa yang baik? Ini pertanyaan kita. Karena kita tahu kita banyak gagal dalam banyak hal, khususnya dalam janji-janji kita kepada anak-anak kita. Dapatkah kita menjadi bapa yang baik? Saudara, inilah yang kita pelajari pada hari ini. Marilah kita mempelajari Ayub 1 ayat 1 sampai 5 ini dan mencari tahu bagaimana menjadi seorang bapa yang baik. Menjadi seorang bapa yang baik. Menjadi seorang bapa yang baik, kita perlu menjadi seorang bapa sebagai teladan iman, ya. Seorang bapa sebagai teladan iman. Contoh dalam iman. Ini dalam ayat 1 dari pasal 1 Ayub ini. Dalam perjanjian lama, pada masa perjanjian lama, bapa adalah seorang berkuasa, dia dominan ya, dia berkuasa di dalam keluarga, dan di samping itu dia adalah teladan dalam imannya. Dia berkuasa dan dia orang yang memiliki teladan yang ditunjukkannya kepada anak-anaknya. Dalam ayat 1 ini kita diberitahu bahwa Ayub memberi contoh hidup yang benar bagi anak-anaknya. Ya, dari pemulaan pasal ini, ayat pertama, sudah dijelaskan tentang Ayub. Ayub menurut ayat 1 itu adalah seorang yang saleh dan jujur. Seorang yang saleh dan jujur.
dan dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Inilah kehidupan Ayub. Inilah cara hidup Ayub. Seorang saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Penjelasan tentang saleh dan jujur ini, untuk lebih jelas kalau kita melihat dia dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, saleh dan jujur ini berarti blameless and upright, ya, blameless dan upright. Saya mau kita perhatikan kata blameless ini, ya, yang saleh di sini, yang perlu kita jelaskan, yang dimaksudkan blameless ini, ya, adalah tidak bercelah. Ya, ini berarti Ayub itu tidak bercelah, tidak bernoda, tidak ada sifat-sifat yang ditunjuk oleh orang bahwa dia salah. Dia ini adalah orang yang dikatakan orang yang tidak bercelah, ya, tidak bercelah. Ayub dijelaskan, kalau kita lihat, mau banding diri kita, ya, dia dijelaskan sebagai seorang yang luar biasa kudusnya. Ya, saudara, dia adalah seorang yang luar biasa kudusnya, atau dia kudus luar biasa, tidak dapat dibanding. Jadi saudara, kalau kita ambil Ayub sebagai contoh kita, sepertinya kita tidak dapat memenuhi ukurannya, memenuhi tingkatnya. Sepertinya kita adalah orang yang tidak ada apa-apa. Ya, dia disebut di sini, dia adalah orang yang tidak bercela. Dia adalah orang yang jujur, benar, ya, tidak ada kesalahan. Dan sikap dia takut akan Tuhan, tidak mau lakukan kesalahan di depan Tuhan. Apalagi kalau ada kejahatan, dia tidak mau mengambil bagian di dalam kejahatan itu. Dia melarikan diri, dia menjauhi diri daripada orang-orang yang melakukan kejahatan. Luar biasa kudusnya Ayub ini. Jadi bagaimana kita mengambil contoh Ayub ini sebagai contoh bagi kita, sebagai bagi bapa, ya, menjadi bapa yang baik. Ayub dengan sifat atau kelakuan seperti ini adalah seorang bapa yang sangat baik. Dia adalah seorang bapa sebagai teladan iman. Ini yang ada pada dia, dan semuanya menjelaskan pendiriannya atau hubungannya dengan Tuhan. Jadi bapak-bapak, dapatkah kita seperti Ayub ini? Kalau kita melihat bahwa dia adalah begitu sempurna, begitu kudus, kita tidak dapat membandingkan diri kita. Tetapi saudara, sebenarnya Ayub bukan seorang yang sempurna atau tidak berdosa, tanpa dosa. Dia adalah manusia biasa. Dia adalah manusia seperti kita. Tetapi sebagai seorang yang berdosa, dia memenuhi ibadahnya. Ibadahnya, penyembahannya kepada Tuhan. Dia memenuhi itu, ya. Dan dia menghormati, menghargai dengan tinggi Allahnya. Dan dia begitu taat kepada Allah. Dia ikut apa adalah perintah-perintah yang diberi Tuhan. Jadi saudara, kalau kita mau mengikut teladan Ayub ini, dia bukan seorang yang luar biasa seperti daripada kita. Dia adalah orang biasa seperti kita. Tetapi kehidupannya yang menunjukkan dia adalah orang yang menyembah Tuhan, menyembahnya dengan sungguh-sungguh, menghormati dan taat kepada Tuhan. Ya. Menjadi seorang bapa yang baik bukan berarti seorang itu sempurna, seorang itu tidak bercela atau tanpa dosa. Jadi saudara,
Bapak-bapak, jangan kita kecil hati, jangan kita kecewa atau jangan kita begitu rendah diri. Dan bila kita membandingkan diri kita dengan Ayub, sepertinya kita tidak dapat memenuhi apa yang Ayub lakukan atau kehidupannya. Tetapi saudara, kita ini adalah orang yang berdosa. Semua kita ini berdosa. Tidak ada orang tanpa dosa. Bapak-bapak adalah orang yang berdosa. Dan ini dinyatakan oleh firman Tuhan. Bukan hanya bapak, ibu pun, ya, semua orang, ya, dalam Roma 3:10 yang mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jelas sekali kan? Ini berarti tidak ada seseorang pun, satu orang pun, ya, tidak ada yang benar. Ini berarti kita sebagai bapak-bapak yang mau menjadi bapak yang baik, kita perlu sadar diri bahwa kita ini adalah orang yang berdosa juga. Kita ini adalah orang yang tidak sempurna. Dan kita ini adalah orang yang bercelah. Dan saudara, ini adalah pergumulan kita semua. Tetapi ada bezanya kalau kita adalah seorang bapak yang mengenal Kristus. Seorang bapak yang dikatakan seorang Kristen atau pengikut Kristus. Kenapa saudara? Kita berdasar dengan pengampunan dan pembenaran oleh Yesus. Kalau kita tahu kita ini adalah orang yang tidak sempurna, orang yang berdosa, kita datang kepada Tuhan Yesus, kita tunduk kepada Tuhan Yesus dan minta pengampunan. Dan Tuhan Yesus akan mengampuni kita dalam semua kelemahan kita, di dalam semua kesalahan kita, dan di dalam semua perilaku kita seorang bapa yang gagal. Dan saudara, Dia akan menjadikan kita seorang bapa yang benar-benar baik. Ya, saudara, kalau kita mengenal Kristus, kita akan berubah. Tuhan Yesus akan mengubah kita. Transformasi, pembaruan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu harus menjadi target kita, tujuan kita. Kalau kita mau menjadi bapa yang baik, kita harus mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Dia akan mengampuni kita, dan Dia akan membenarkan kita. Mulai dari itu, kita akan belajar menjadi bapa yang baik kepada anak-anak kita. Dan ramai bapak-bapak yang sudah gagal, waktu mereka berubah, anak-anak mereka menghormati mereka karena mereka tidak melakukan kesalahan mereka sekali lagi. Bahkan mereka mempunyai satu hidup yang baru, dan itu yang menjadi teladan, contoh bagi anak-anak. Dan anak-anak pasti bersuka cita, apalagi istrinya begitu bersuka cita karena bapa itu sudah meminta ampun dan diampuni, dan sekarang statusnya dibenarkan dan Tuhan menjadikan bapa-bapa sebagai orang yang benar-benar baik. Ini harapan kita. Ayub, ya, pun orang yang berdosa. Dia bukan begitu luar biasa, dia juga bersalah dan bercelah. Namun dia beribadah dan dia terus menyembah Tuhan dan minta ampun daripada Tuhan. Hidup seorang bapa haruslah saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini yang perlu kita belajar dari Ayub. Kalau kita memiliki sikap ini, sifat ini, kelakuan ini, dan hubungan dengan Allah seperti Ayub ini, kita boleh menjadi bapa yang baik. Nilai dan sikap dan kelakuan seorang bapa yang dibentuk firman Tuhan. Kalau kita sudah percaya, kita membaca firman Tuhan itu membentukkan kita, dan itu akan menjadikan kita sebagai seorang bapa yang baik.
Saya tidak ada kelas untuk menjadi bapa ya, bagaimana menjadi bapa. Semua kita saya pikir atau kebanyakan kita tidak ada kelas, tidak ada pelajaran secara teratur bagi kita. Tetapi kita mendengar firman Tuhan dan kita membaca firman Tuhan dan di situ kita belajar dan firman Tuhan itu membentuk kita bagaimana menjadi bapa yang baik. Dan kita teruskan bagaimana menjadi bapa yang baik dalam ayat yang kedua sampai yang keempat dikatakan seorang bapa yang menyediakan keperluan keluarganya. Seorang bapa yang menyediakan keperluan keluarganya. Dalam Perjanjian Lama, seorang bapa bertanggungjawab memperhatikan keperluan keluarganya. Boleh lihat dalam Ulangan sana, ayat 131, yaitu keperluan keluarga itu diperhatikan, disediakan oleh seorang bapa. Menurut teks yang kita baca, bahwa Ayub adalah seorang bapa yang kaya raya. Dia yang terkaya di timur masa itu. Dan dia memenuhi keperluan anak-anaknya dan dia juga memberi keperluan apapun aktiviti mereka. Dikatakan di sana mereka selalu ya atau biasanya mengadakan pesta. Dan ada yang dikatakan pesta ulang tahun ya. Kalau 10 orang anak, 10 kali ulang tahun kan. Apalagi dengan bapa dan anak ya, 12 kali ulang tahun, mungkin satu bulan satu orang. Kalau dia tiap bulan ada yang lahir seperti itu. Tetapi yang di sini yang kita mau tahu di sini, apa keperluan asas, apa keperluan anak-anak dia menyediakan itu bagi mereka. Apa aktiviti mereka, dia menyediakan itu bagi mereka. Dan ini yang dilakukan oleh Ayub. Dan ia memang dapat lakukan itu karena dia adalah seorang yang kaya. Ya, dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan dia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya, 7 ini adalah angka sempurna bagi orang Yahudi ya. Dan kalau dia tambah lagi 3 anak perempuan, 10 pun adalah angka yang sempurna, angka yang baik. Dan bagi mereka masa itu, kalau kamu ada banyak anak, ini menunjukkan status kamu, kedudukan kamu ya, seorang yang dihormati. Dan kalau kamu mempunyai banyak anak ya, itu menunjukkan kekayaan kamu. Kamu orang kaya, seorang kaya karena kamu mempunyai keturunan. Dan anak kamu banyak dan itu diukur dengan jumlahnya ahli keluarga katanya di sini. Ini berarti kalau banyak anak ini berarti status kamu baik di dalam masyarakat dan kamu dianggap seorang yang kaya. Dan kamu diukur dengan cara itu. Dan dikatakan juga 7.000 ekor kambing domba, 7.000 ekor kambing domba. Dan kalau kita membaca bukan saja itu, saya lihat di ayat 3 dikatakan 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina ya. Dan dia mempunyai budak-budak. Ini berarti hamba-hamba dia yang jumlah yang besar. Oke. Okay. Ya, sehingga dia terkaya, dilihat orang yang terkaya pada masa itu. Ini berarti dia mempunyai banyak harta benda. Kekayaan masa itu diukur dengan jumlahnya binatang atau haiwan yang kamu memiliki. Kalau saya ingat, saya berasal dari Baklalan kan. Jadi di Baklalan kamu pada masa dulu ya, kamu diukur orang kaya kalau kamu banyak memiliki banyak kerbau. Banyak kerbau kamu, oh itu orang kaya tuh. Ya. Lembu sapi, ya. Kalau babi, ayam ya, kurang juga tapi kalau kerbau kamu apalagi tanduk mereka itu panjang-panjang, wah, ini berarti orang kaya ini, ya. Jadi
kalau dia kawin, dia tidak khawatir kerana banyak kerbau yang dia beri, ya, untuk apa, dowry, ya, bagi anak yang dikawinnya, ya. Dan pada masa itu inilah harta mereka. Tidak ada uang masa itu dan tidak ada bank masa itu, ya. Mereka tidak hitung dia seperti itu. Seperti di sini ada ada apa nih? Ada domba, ya. Ini adalah makanan mereka dan kamu dibekalkan dengan banyak daging. Nah, diteruskan. Maaf ya. Anak-anaknya biasa mengadakan pesta di rumah. Ya, ada yang mungkin berpikir mereka ini selalu berpesta, ya. Apakah mereka ini berpesta pora saja? Nah, mereka mengadakan pesta yang tidak baik. Tetapi sebenarnya pesta ini adalah pengungkapan isi hati mereka sebagai keluarga. Dan itu menunjukkan mereka adalah keluarga yang bahagia dan mesra. Bahagia yang, keluarga yang bahagia dan mesra. Mereka mempunyai hubungan yang dekat satu dengan yang lain. Ini menunjukkan mereka itu adalah orang yang satu keluarga yang baik dan kaya. Ya, kita teruskan. Tidak ramai orang memiliki kekayaan harta atau jumlah ahli keluarga seperti Ayub ini. Masa dulu mungkin 10 anak itu biasa, kan? 12 orang anak pun biasa. Kami 7 orang adik-beradik, ya. Ada juga 12 cukup untuk main bola, sepak bola, 11 dan 1 reserve, ya. Dan ada yang 15 dan sebagainya. Okay, masa itu ukurannya, kalau kamu ada banyak anak, ini berarti kamu kaya. Kena anak-anak itu dapat bekerja menolong kamu, dan pekerjaan adalah di ladang memelihara haiwan atau binatang. Yeah. Jadi tidak ramai pada masa ini orang mau meramai anak seperti Ayub ini. Mungkin kita mau 1-2 saja, kah? Dan yeah, kalau dapat tidak lebih daripada 3 begitu. Tetapi pada masa itu memiliki anak adalah satu kekayaan, ya, satu status. Dan pernah saya baca mencari tahu, ya, tentang siapakah orang yang memiliki keluarga yang paling besar jumlahnya. Pernah saya membaca, kalau kamu boleh juga lihat, ya, ada seorang bapak di Burma, ya. Dia seorang dan dia memiliki 39 istri. 39 istri dia, ya. Dan dia ini dianggap sebagai keluarga yang paling besar di dalam dunia. Dia mempunyai 94 anak-anak, ya. Dan jumlah mereka sekeluarga itu 192 orang. Ini seperti satu kampung itu. Ya, memang mereka satu kampung. Dan mereka hidup bersama dan mereka membuat kebun dan ternak dan mereka makan dan satu kali makan itu begitu banyak. Yang di sini dia banyak anak kerana dia banyak istri. Ya, sekarang ini orang banyak anak mungkin kerana dia bertambah istri, banyak istri dia. Tetapi dasarnya di sini Ayub memiliki seorang istri, tapi Tuhan berkati dia dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kekayaan Ayub bukan yang membuat dia orang hebat, melainkan sifat dan sikapnya terhadap hartanya. Saudara dan saudari, di sini yang kita perhatikan. Kadang-kadang kita mengukur kekayaan kita karena kita memiliki harta, ya. Kita memiliki rumah yang besar, kita memiliki banyak mobil atau kereta, dan kita mengukur banyak tanah atau ladang besar, dan apalagi ladang sawit yang begitu besar. Saudara, bagi Ayub, ya, kekayaan bukan sesuatu yang membuat dia hebat.
Yang membuat dia hebat adalah sifatnya dan sikapnya terhadap hartanya itu. Bagaimana dia melihat hartanya? Dia tidak membuat harta itu menguasai dirinya, tetapi dia yang mengatur harta itu, dan harta itu adalah dipakai untuk keluarganya. Inilah Ayub, seorang yang menyediakan keperluan keluarganya. Jadi ibu bapak ya, atau bapak khususnya, kalau kita ada pekerjaan, kita ada pendapatan, ya mari kita menyediakan itu semua untuk anak-anak kita, bukan untuk diri kita, bukan untuk kesenangan diri kita saja. Ya, kita harus menggunakan itu untuk anak-anak atau keluarga kita. Itu sikap Ayub. Dia tidak menghitung kekayaannya dan meninggikan dirinya. Ya, ini salahnya. Kalau sekarang ini ada orang, kamu dapat harta dan kamu begitu kaya, kamu mengukur kedudukan kamu dengan itu. Tetapi sikap Ayub ini yang kita perlu, yaitu sikap atau penyembahan ibadahnya kepada Tuhan. Kita harus hati-hati dengan berkat Tuhan, supaya jangan ia memimpin kita jauh dari Tuhan. Adalah sangat sedih, saudara dan saudari. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita. Dan benar-benar Tuhan memberkati kita. Waktu kita mendapat banyak berkat, berkat itu bukan membuat kita dekat kepada Tuhan, bukan untuk tujuan menyediakan bagi anak-anak kita atau untuk orang-orang yang perlu. Bahkan kekayaan kita itu, berkat itu menjadi satu hal yang menjauhkan kita, memimpin kita jauh daripada Tuhan. Kita gunakan itu untuk memuaskan hati kita, memuaskan perasaan kita, memuaskan tujuan kita. Dan itu adalah salah. Dan kita belajar dari Ayub. Dia tidak mempunyai sikap seperti itu. Dia menguasai, dia yang mengatur, ya. Dia yang mengontrol hartanya, bukan hartanya sebaliknya. Jadi saudara, kalau kita membanding diri kita dengan Ayub, siapa banyak kerbau di sini? Siapa banyak babi atau ayam itik di sini? Ya, ada juga istri saya pelihara itik sedikit itu. Tidak dapat kita bangga dengan itu. Tidak, dia seperti Ayub ini. Dalam ribu dia punya haiwan. Saudara, kalau kita banding dengan diri kita dengan Ayub, mengambil contoh ini seperti tidak dapat juga. Tentang hidup dia yang kudus pun tidak dapat. Tetapi kita tahu, kita ini adalah orang berdosa, Ayub pun orang yang berdosa. Saudara, yang perlu kita perhatikan, bukan seperti kekayaan Ayub, ya, baru kita bertindak sebagai bapak yang baik, tetapi kita perhatikan keperluan asas. Keperluan asas, basic needs. Keperluan asas adalah tiga perkara. Apa dia? Makanan, termasuk air, makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Ini adalah keperluan asas bagi semua manusia. Kalau kita adalah seorang bapak yang baik, kita menyediakan sekurang-kurangnya tiga perkara ini, keperluan asas ini. Adalah makanan, ada makanan. Walaupun dia bukan makanan yang begitu mahal harganya, tetapi adalah makanan yang boleh membuat kita kenyang dan membuat kita sehat, itulah makanan. Ya. Bukan makanan di label dengan harganya. Adalah makanan yang sehat. Ya. Dan tempat tinggal. Bukan kita disuruh untuk mencari rumah yang begitu besar, ya, banglo dan sebagainya, kalau kita tidak mampu. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, kalau kamu dapat beli itu, puji Tuhan, itu adalah berkat daripada Tuhan. Yang saya maksudkan di sini, sekurang-kurangnya anak kita boleh tidur di bawah bumbung rumah yang kering. Sebuah rumah yang memberi ketenangan bagi keluarga kita.
Ini adalah keperluan asas, basic need, dan juga pakaian. Ya, pakaian. Pakaian bukan lihat harga dia. Ada orang baju dia begitu mahal karena dia dapat beli itu. Puji Tuhan. Tetapi ada orang tidak dapat beli itu. Asal saja ada baju yang menutup tubuhnya dari kesejukan, ya, dan dari bahaya angin dan sebagainya, itu adalah pakaian. Jadi saudara, tiga perkara yang asas ini perlu ada kalau kamu adalah seorang bapa, ya. Jangan kamu menggunakan uang kamu untuk memuaskan diri kamu. Anak kamu tidak ada pakaian. Rumah kamu adalah tidak sesuai untuk ditinggalkan. Makanan adalah makanan yang tidak ada nilainya. Maksud saya tidak sehat dan itu berbulan-bulan kamu makan itu saja, ya. Yang dimaksudkan di sini adalah keperluan asas yang ada, ya. Jadi saudara, kita tidak dapat membandingkan diri kita dengan Ayub. Ayub memberi atau menyediakan keperluan anak-anaknya. Kita asal saja kita menyediakan keperluan asas mereka, kita sudah memenuhi tugas kita, tanggung jawab kita sebagai bapa bagi anak-anak kita. Kaya dan miskin, semua orang mencari keperluan rohani. Saudara, orang yang paling kaya, mereka merasa kosong juga. Bukan itu hanya, bukan hanya orang kaya, orang miskin pun yang tidak ada apa-apa, mereka merasa begitu kosong kalau mereka tidak ada, tidak memenuhi keperluan rohani itu. Setiap orang, ya, apakah kita kaya atau kita miskin, kita mencari keperluan rohani. Keperluan rohani yang dimaksudkan di sini adalah hidup ini apa artinya? Ya, hidup ini apa tujuannya? Hidup ini apa nilainya? Jadi saudara, kita bertanya, semua orang bertanya, orang, semua orang, ya, mau mencari arti dalam hidup ini, the meaning in life, ya, atau the purpose in life adalah tujuan dalam hidup kita, atau the nilai hidup ini, value, harga, nilai dalam hidup ini. Jadi saudara, ada dua keperluan yang perlu kita penuhi. Ayub memenuhi kedua-duanya. Dan kita sebagai bapa boleh menjadi bapa yang baik kalau kita memenuhi sekurang-kurangnya keperluan asas ini dan keperluan rohani ini, supaya anak-anak kita, ya, mereka ada tujuan dalam hidup mereka, mereka ada arti hidup. Why? Kenapa saya hidup? Ada artinya dan apa nilai dalam hidup ini? Satu kehidupan yang ada nilai. Ini yang perlu kita sediakan. Jadi saudara dan saudari atau bapak-bapak secara khusus, seorang bapak yang baik memenuhi keperluan asas dan keperluan rohani. Keperluan asas dan keperluan rohani. Dan kita sekarang masuk ke dalam bagian yang ketiga, bagaimana menjadi bapa yang baik adalah seorang bapa yang memiliki iman yang praktis. Seorang bapa yang memiliki iman yang praktis. Tanggung jawab utama seorang bapa adalah sebagai imam dan sebagai pengajar dalam keluarga. Dia adalah imam, dia adalah pengajar atau dia adalah guru, orang yang mengajar dalam keluarganya. Ada satu orang mengatakan demikian, ya. Anda boleh memberi segalanya kepada anak-anak Anda, tetapi jika Anda tidak menyediakan mereka dengan iman yang praktis, maka mereka kehilangan hal yang paling penting dalam hidup mereka. Saudara,
kita boleh memberi keperluan asas. Tetapi kalau kita tidak memberi atau menyediakan keperluan rohani bagi mereka, dan kita hidup sebagai bapa yang rohani atau saleh, yang praktis, bukan hanya seorang bapa, dia selalu pergi ke kebaktian, tetapi dia tidak mempunyai sifat yang baik, tidak mempunyai hidup yang baik. Seperti pernah saya dengar, ada seorang ibu, dia datang ke gereja dan bertemu dengan pastor. Dia mengatakan dengan pastor, "Pastor, saya mau minta, bolehkah saya dengan anak-anak saya tinggal di gereja ini?" Pastor itu begitu heran, kenapa dia mau tinggal di gereja. Bahkan pastor itu mengenal dengan baik suami atau bapak daripada anak-anaknya itu. Dia adalah seorang bapak yang rohani, kelihatan rohani, selalu ke kebaktian, ya, selalu melayani di dalam kebaktian, di dalam dalam ibadah, ya, dan dianggap tinggi. Dia menghormati bapa itu. Tetapi dia heran kenapa ibu ini atau istri daripada pelayan itu minta untuk tinggal di dalam gereja. Dan pastor itu bertanya, "Kenapa? Kenapa kamu mau tinggal di sini?" Jawaban istri itu, ibu itu, adalah seperti ini. "Suami saya atau bapak dari anak-anak ini, dia memang baik di gereja. Dia dihormati di dalam gereja. Tetapi di rumah dia sudah berubah. Dia tidak seperti dia ada di gereja. Dia memukul dan kasar dengan keluarganya." Dan ini yang kita katakan, bapak yang memiliki iman, tapi iman dia itu tidak praktis, tidak praktikal, tidak dapat dicerminkan atau dicontohi di depan anak-anaknya atau dilakukan bagi anak-anaknya. Jadi saudara dan saudari, Ayub menjadi contoh sebagai orang yang beriman dan saleh. Ayat 5 kita boleh lihat apa yang dia lakukan, apa yang Ayub lakukan. Ia memiliki iman yang praktis. Dia melakukan iman yang praktis, faith that works, ya, iman yang bekerja atau bertindak, dan bukan sekedar kata-kata yang rohani, bukan kata-kata rohani, pious words. Ada orang kata-kata rohaninya begitu tinggi, ya, begitu sedap didengar, tetapi dalam tindakannya adalah berlawanan. Dalam tindakannya adalah berlawanan. Dan di sini kita boleh lihat bahwa Ayub mengajar anak-anaknya dan dia hidup dengan teladan, ya, teaching and living by example. Ada sebuah cerita tentang seorang pastor juga, ya. Pada satu hari ada seekor anjing tiba-tiba datang ke rumah mereka. Dan ketiga orang anaknya begitu suka dengan anjing itu. Mereka sayang dengan anjing itu. Dan waktu mereka memeriksa anjing itu, rupanya di ujung ekor anjing itu ada tiga bulu yang putih, ya, ada bulu yang putih di ujung ekor anjing itu. Jadi pada satu hari keluarlah sebuah iklan. Iklan itu di dalam surat kabar mengatakan dia kehilangan seekor anjing.
dan dia menjelaskan waktu mereka mendengar keterangan itu bahwa apa yang dikatakan itu dia sesuai dengan anjing yang mereka pelihara atau jaga dapat itu. Dengan itu pasta itu di depan tiga orang anaknya, mereka memisah tiga bulu yang putih di hujung ekor anjing itu, mereka cabut dia. Ini berarti tidak ada sudah bulu putih di hujung ekor anjing itu. Dan pada satu ketika pemilik anjing itu seperti dapat mengirakan kemana anjingnya pergi, dan dia pergi ke rumah pasta itu. Sampai di sana, anjing itu dia mesra dan dia mengenal pemilik ini. Dia sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia mengenal dan dia tahu ya gerak-geri dia mengenal tuannya. Dan tuan itu sedia mau bawa anjing itu pulang. Tetapi pasta itu berkata kepada orang itu, katanya, tidakkah kamu mengatakan di dalam iklan kamu itu bahwa di hujung ekor anjing kamu itu ada tiga bulu yang putih? Coba kamu periksakan. Dan memang dia periksa, benar-benar tidak ada. Dengan itu pemilik itu meninggalkan anjing itu dan dia pergi. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari-hari sesudah itu pasta ini mengatakan, kami menyimpan anjing itu, kami menyimpan anjing itu, tetapi saya kehilangan tiga orang anak saya itu untuk Kristus, katanya. Dia kehilangan anak, tiga orang anaknya itu untuk Kristus. Anak-anaknya sudah tidak percaya, tidak yakin dengan apa yang bapak dia katakan. Bapaknya tidak melakukan apa yang dia khotbahkan. Bapaknya seorang pastor tidak melakukan apa yang ia khotbahkan. Ya, bapak-bapak yang saya kasihi, ya, kita boleh katakan kepada anak-anak kita, buat apa yang saya katakan, tetapi jangan buat apa yang saya buat. Ya, do what I say and do not do what I do. Ini bukan seorang bapak yang praktis dalam imannya. Seorang bapak yang praktis adalah orang yang berkata-kata dan tindakannya adalah serupa. Ya, ini yang dikatakan walk the talk. Ya, walk the talk, cakap serupa bikin, kan? Apa yang kita cakap, kita buat ya seperti itu. Cakap serupa bikin. Jadi bapak-bapak, kalau kita mau menjadi bapak yang baik, kita jaga kata-kata kita, kita jaga janji-janji kita, kita jaga apa yang kita buat, ya, atau apa yang kita kata kita buat. Jangan berlawanan. Jadi marilah kita menjadi seorang bapa yang baik yang dikatakan di sini walk the talk, yaitu cakap serupa bikin. Dengan itu kita menutup firman Tuhan ini dengan mengimbas kembali, apakah tiga perkara bagaimana menjadi bapa yang baik?
Boleh kita menjadi bapa yang baik? Ya, kita boleh belajar dari Ayub dan kita boleh menjadi bapa yang baik. Seorang bapa yang baik adalah seorang bapa sebagai teladan iman. Dia sebagai orang yang mempunyai contoh dalam imannya. Dia menunjukkan imannya kepada anak-anaknya untuk dilihat. Dia adalah seorang bapa yang menyediakan keperluan keluarganya. Menyediakan keperluan, ya, memperhatikan keperluan keluarga kita. Dan yang ketiga yang kita lihat adalah seorang bapa yang memiliki iman yang praktis. Dia memiliki iman yang praktis yang dia lakukan. Dia berkata dan dia lakukan itu sesuai dengan apa yang dia kata, apa yang dia ajar kepada anak-anaknya. Dengan itu, karena hari ini adalah hari yang istimewa bagi bapa-bapa, untuk itu saya mau ucapkan selamat Hari Bapa. Selamat Hari Bapa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Kami sudah belajar dari firman-Mu. Ayub adalah satu teladan atau contoh yang baik bagaimana kami menjadi seorang bapa. Ayub memang luar biasa di dalam ibadahnya, dalam kelakuannya. Namun dia tetap adalah orang yang berdosa. Dia menjauh dirinya dari kejahatan. Dia takut dengan Tuhan. Dan itu sifat-sifat yang kami mau sebagai bapa-bapa. Ayub juga adalah seorang yang menyediakan keperluan keluarganya. Doa hamba supaya bapa-bapa yang diberi pekerjaan, mari Tuhan beri hikmat bagi kami, supaya kami dapat menggunakan itu untuk keperluan anak-anak kami, bukan untuk hanya diri kami seorang bapa. Kami harus menyediakan, memelihara anak-anak kami dan keluarga kami. Dan juga ya Tuhan, beri kemampuan bagi kami sebagai bapa yang mampu hidup dalam mengatakan, mengajarkan anak-anak kami dan juga dapat bertindak sesuai dengan apa yang kami kata-katakan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkatilah bapa-bapa dan mereka menjadi bapa yang dekat dengan Tuhan, yang mencari Tuhan dan menjadi bapa yang anak-anak katakan, bapa kami ini adalah seorang bapa yang baik karena Tuhan Yesus membuat dia dan menjadikan dia dan mentransformasi dia menjadi seorang bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati dan selamat Hari Bapa. Happy Father's Day. Amin. Gave us all that you had.
give to love life.